Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menggambar histogram nah di soal ini diketahui ada data usia 50 orang karyawan PT Royal Abadi nah kita disuruh membuat dari uh, data tersebut untuk membentuk suatu histogram ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan yang pertama kita harus membuat tabel distribusi jadi langkah pertama itu buat tabel distribusi frekuensi. Caranya, yang pertama, itu kita menentukan jangkauan data. Jangkauan data, atau disingkat sebagai R besar dengan cara kita tentukan nilai X minimum jadi nilai yang paling kecilnya dari data ini tuh berapa kita cek dulu ya misalkan kita keep dulu 19 terus kita cek ada yang lebih kecil nggak dari 19 ada 16 Oke okay. kita cek lagi ada nggak yang lebih kecil daripada 16 enggak ada ya berarti X minimumnya itu adalah 16 sekarang kita cek X maksimumnya kita keep 61, di sini ada 62, berarti 62 dulu. Ada lagi nggak yang lebih daripada 62? Hmm, 64, ya. Jadi maksimalnya adalah 64. Selanjutnya, untuk menentukan jangkauan, rumusnya adalah x maksimum dikurangi x minimum. Nah, sekarang kita cek berapa. 64 dikurangi 16 hasilnya adalah 48 atau kita jabarkan aja biar tidak bingung 64 dikurangi 16 maka R sama dengan 48 pastikan kalian memilih nilainya eh, sudah benar ya X maksimum sama minimumnya jadi kalian bisa cek lagi kalau sudah, kemudian kita menentukan yang B. Menentukan banyak kelas. Banyak kelas atau disingkat K kecil. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N itu adalah banyaknya data. Atau kita singkat gini. Kita cek dulu banyak data atau N banyak datanya berapa? karena ada 50 orang karyawan berarti N adalah 50 kemudian barulah masuk ke rumus K yaitu 1 ditambah 3,3 log N maka K sama dengan 1 plus kalian hitung dulu log dari 50 3,3 log 50 itu 1,7 maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,7 yaitu 5,61 sehingga didapatkan K sama dengan 6,61 Nah, nilai K itu bisa dibulatkan. Jadi kalian bulatkan. Bulatkan sehingga menjadi 7. 6,6 berarti dibulatkan ke atas ya menjadi 7. Kemudian next step-nya kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas atau kita singkat sebagai P. P punya rumus jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya adalah 48, K-nya adalah 7. 48 dibagi 7 itu hasilnya 6,8. Atau kita bulatkan menjadi 7. Setelah itu Step keempat itu menentukan interval kelas. Jadi interval kelas ke i, I itu misalkan dari satu, dari kedua kayak gitu-gitu, memiliki rumus batas bawah i dikurangi batas atas i dengan batas atas I, itu akan sama dengan batas bawah yang I. Oke, sebentar. BBI dikurangi BAI, itu dengan BAI-nya, punya rumus plus P-1, sedangkan BBI-nya, punya rumus BAI-1, Dikurangi satu, mungkin nanti lebih ke praktek aja ya, biar tidak bingung. Sekarang kita tentukan interval kelas yang pertama, interval kelas ke satu, kita tentukan batas bawah. Batas bawah itu diambil dari nilai X minimumnya. Tadi minimumnya adalah 16. Berarti batas bawah interval kelas pertama itu adalah 16. Nah, untuk mencari batas atas, berarti tadi kita gunakan yang rumus ini, BB1, ini akan kita ganti satu karena kelas pertama, ditambah P, P itu tadi 7, panjang kelas, dikurangi 1, sama dengan batas bawahnya adalah 16 ditambah 7 dikurangi 1 berarti 22 wah karena sama aja 16 ditambah 16 ya oke berarti batas bawahnya kita dapat 6 eh batas atasnya kita dapat 22 setelah itu barulah kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi kita tuliskan tabel distribusi frekuensinya yaitu ada usia dalam tahun sama frekuensinya. Tadi untuk interval kelas pertama kita kan sudah dapat mulai dari 16 sampai 22. Nah, nanti kalian hitung juga interval kelas keduanya berapa. Atau langsung saja, berarti ini mulai dari 23. Tadi kan 22 sama 16, selisihnya 7. Berarti interval kelasnya atau panjang kelasnya itu kan 7. Berarti kalau 23 sampai berapa? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya, benar.

lalu 58 sampai 64 nah kita cek ini kelas 1 2, 3, 4, 5, 6 7 totalnya ada 7 sesuai dengan banyaknya kelas ya, kelasnya ini ada 7 oke, kalau sudah masukkan frekuensinya caranya gimana misalkan ini data uh, usia 16 sampai 22. Kalian masuk ke datanya. Yang ini. Kemudian kalian checklist yang usianya 16 sampai 22. Misalkan ini masuk ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ya. Jadi kita masukkan frekuensinya adalah 11 23 sampai 29. 23 sampai 29. 23 sampai 29. Oke. Okay. 1 2 3 Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Ada tiga belas ya? Oke, kita masukkan dulu tiga belas terus 30 sampai 36 30 sampai 36 ya 30 sampai 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke, kita masukkan lagi. Kemudian kita coba ganti warna biar tidak bingung. 37 sampai 43. 37 sampai 43. 1, 2, 3. 4 5 6 7 Ada 7. Oke, kita masukkan. Kemudian 44 empat, empat, sampai 50. 44 empat, empat, sampai 50. Oh, Oke, 44 empat, empat, sampai 50 satu, dua, dua doang ya, dua aja. Tapi tadi yang empat tiga itu ketambahan satu nih yang ini, tadi belum kelewat. Ini keambil satu ya harusnya ya. Berarti kita tambahkan satu menjadi delapan. Lalu 51 sampai 57 51 sampai 57 1 2 2 Oke, sebentar. Tadi berapa? 51 sampai 57. Oh, ini kita tulis dulu tadi, Mas. Tadi hilang 8. 51 sampai 57. 1 2 3 ada 3 kita masukkan 58 sampai 64 1 2 3 4 hanya 4 oke kita masukkan 4 <tuh> nah untuk meminimalisir kekeliruan atau kesalahan kita coba cek frekuensinya 11 ditambah 13 itu 24 24 ditambah 933 ditambah 841 tambah 243 tambah 750 Oke berarti sudah sesuai dengan frekuensi yang tidak ada data yang miss Setelah itu kita bikin tabelnya seperti ini Ini juga Oke um, Ini adalah data tabel frekuensinya. Kemudian, langkah yang kedua barulah kita membuat histogramnya. Histogram. Kasih judul yang pertama data usia 50 orang karyawan PT Royal abadi. Oke, yang pertama ada frekuensi di bagian kiri vertikal, lalu di sini ada usia dalam tahun. Oke, yang pertama usia 16 22 kita bisa tulis di sini 16 22 lalu kita gambarkan misalkan frekuensinya adalah 11 anggaplah 11 itu di sini berarti nanti kita gambar seperti ini kemudian Usia yang kedua 23 sampai 29. 23 sampai 29. 13 frekuensinya anggaplah seperti itu. Berarti kita gambar harusnya pakai penggaris ya. Nanti kalian bikin pakai penggaris. Lalu 30 sampai 36 ada 9, anggap 9 di sini. Kemudian 37 sampai 43 8 Kemudian 44 sampai 50 2 Terus 51 sampai 573 Kemudian 58 sampai 6 4 itu 4. Nah, seperti ini, tapi nanti harusnya e, lebarnya sama. Kemudian ini kalian yang vertikal frekuensinya kalian tulis dulu 1 2 3 sampai 15 misalkan, jadi jaraknya sama. Nah, kurang lebih nanti histogramnya akan berbentuk seperti ini. Itu adalah cara bagaimana membuat histogram.